Om Swastiastu Semeton, berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali. Kali ini kami akan membagikan informasi terkait intip keseruan Capres Anies Baswedan berlibur di Air Terjun Suwat Gianyar. Berikut adalah informasi lengkapnya. Di sela-sela libur panjang Lebaran atau Idul Fitri tahun 2023, Anies Baswedan berlibur di Bali. Dan Gianyar adalah salah satu lokasi liburan yang ditujunya. Mantan Gubernur Jakarta itu pun terlihat sangat menikmati liburannya di wisata air terjun Suwat, Desa Suwat, Kecamatan Kabupaten Gianyar pada Rabu 26 April 2023. Momen liburannya ini diabadikan oleh akun Instagram resmi Suwat Waterfall @suwatwaterfall.bali. Di tempat wisata ini, Anies sangat menikmati liburannya. "Senang sekali bisa sampai ke air terjun Suwat," kata Anies dalam video tersebut. Menurutnya, informasi wisata air terjun Suwat ini diketahui melalui internet sebelum memutuskan untuk berlibur di sini. Dikatakan pula, foto-foto wisata air terjun Suwat sangat bagus dan indah. Melihat foto-foto wisata air terjun Suwat yang sangat bagus, ia pun memutuskan untuk berangkat bersama keluarganya. Ternyata menurut Anies, pemandangan air terjun Suwat lebih bagus dari foto-foto yang dilihatnya di internet. Selama tinggal di Bali, dirinya dan keluarganya menginap di Jimbaran. "Saya menginap di Jimbaran. Jauh tentu, tapi perjalanannya sangat menyenangkan sekali." Ketika berada di air terjun ini, Anies bersama dengan anak-anaknya menikmati kesejukan air terjun Suwat dengan berenang, dan menurutnya tempat wisata ini very recommended. Tidak lupa juga, Anies merekomendasikan agar ketika datang ke Bali untuk menyempatkan diri mampir ke air terjun Suwat. Selain karena tempatnya yang sangat keren dan pengalamannya sangat unik, juga karena berada pada lingkungan alam yang sangat hijau. Anies berharap agar masyarakat setempat bisa merawat dan menjaga keasrian tempat ini. "Mudah-mudahan semeton di sini bisa merawatnya dengan baik," tuturnya. Selain berenang bersama dengan anak-anaknya, Anies juga menikmati keindahan air terjun Suwat dengan bermain rakit. Calon Presiden Republik Indonesia 2024 ini juga memberikan saran agar akses jalan menuju air terjun Suwat bisa ditata lebih baik lagi, agar wisatawan lanjut usia bisa berjalan ke tempat ini dengan aman dan nyaman. "Kalau buat anak-anak muda, kita-kita masih aman. Tapi biar orang tua juga ikut merasakannya," imbuhnya. Anies Baswedan berwisata ke Suwat Waterfall pada Rabu 26 April 2023 bersama dengan keluarganya. Dan dirinya bersama keluarga sudah 3 hari berada di Bali dan akan pulang ke Jakarta 2 hari mendatang. Nah, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami dan terima kasih.